Wakil Bupati Sambas Hajah Hairiyah mendapatkan kejutan di hari ulang tahunnya yang ke-53, Rabu 27 Maret 2019, dari seluruh pejabat dan staf sekretariat kantor Bupati Sambas. Pada kesempatan itu, Sekda Sambas Dr. Randes Haji Urai Tajudin beserta staf ahli dan pegawai lainnya kompak memberikan salam selamat ulang tahun saat Wakil Bupati Sambas hendak memasuki kantor Bupati. Happy birthday. Wakil Bupati Sambas Hairiyah mengaku terkejut di hari kelahirannya yang ke-53 ini dirayakan seluruh stafnya. Hairiyah mengucapkan terima kasih dan berharap kedepannya semua yang dia lakukan akan lebih baik lagi bagi masyarakat Sambas. Asisten 3, Bu Sekwan, Kadis, Pak Sanit, dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah ini adalah merupakan suatu surprise bagi saya. Karena saya pun tidak mengira bahwa ulang tahun ini begitu dipersiapkan dengan cukup terharu oleh Pak Sekda. Karena apa, saya merasa bertambahnya usia, saya sudah mulai melupakan hal-hal yang ulang tahun seperti itu. Tapi alhamdulillah, karena memang kita hidup bersosial, akhirnya setidaknya kita juga mengingatkan, saling mengingatkan bahwa usia kita bertambah dan insya Allah ke depan kita harus semakin baik. Dan saya nama pribadi mengucapkan terima kasih semuanya, Pak Sekda, Pak Bupati, Pak Staf Ahli semuanya, Pak Asisten dan seluruh staf daerah Kabupaten Sambas dan seluruh SKPD bahwa selama ini kita bisa kerjasama. Dan mohon maaf juga kalau saya mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dalam saya sebagai kapasitas sebagai bupati. Dan mudah-mudahan kita tetap saling mengingatkan satu dengan yang lain, ya. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ulang tahun ini adalah ulang tahun yang ke-53. Alhamdulillah. Semoga berkah usia ke depannya, mudah-mudahan setiap langkah yang kita lakukan dan kita jalani selalu jalan kebenaran. Lindungan terus menerus dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi Pak Sekda, surprise dan semuanya. Terima kasih sekali lagi. Dari pantauan di kantor bupati, tampak kegembiraan dari raut wajah Wakil Bupati Sambas saat meniup lilin dan memotong kue ulang tahun. Hairiyah kemudian memberikan kue ulang tahun tersebut kepada Sekda Sambas, serta kepada pejabat dan pegawai yang ada di sekretariat kantor Bupati Sambas. CSMTV Madah Kanye.
Terima kasih.